Oke, Pak Bos, ini dimakan. Alhamdulillah, Pak. Aduh, nggak bisa nih, Pak Bos. Lepas, hampir lepas. Alhamdulillah. Ah, jundut-jundut benang ah. Ah. Kita pakai umpan original nih, Pak Bos. Kata asli. Nah, ini dah. Makasih, Bos. Makasih, Bos. Taksiran saya 1 kilo. Satu kiloan gitulah. Jadi kita timbang aja ya. Aduh, selopnya lepas sih, Pak Bos, putus. Gara-gara ngejar ikan ini tadi. Sedap nih, Pak Bos, main dasaran kita pakai umpan asli. Jadi lupa saya nih, orang niatnya mau nimbang, jadi tak kemana-mana nih, Pak Bos. Wih, alhamdulillah. Oke, ini dari nol ya, Pak Bos. Ya, nggak sampai sekilo. 9,75, Pak Bos. 2 mili lagi 1 kilo. Ah, tapi nggak apa-apalah. Yang penting dapat. Oke, mantap. Kita coba lagi ya. Sip. Halo, assalamualaikum, Pak Bos. Jadi hari ini kita castingnya tidak pakai soprong nih. Nah, kita pakai umpan original, kata asli. Tapi ukurannya luar biasa nih, Pak Bos, babon. Besarnya, kelihatan kan? Jadi, kira-kira ini dimakan nggak ya sama ikan? Ikan gabusnya takut apa nggak kira-kira ya? Kalau kita aduk, masih hidup ini. Kuat masih, berarti katanya ini, nyawanya masih panjang. Ukurannya luar biasa nih, Pak Bos. Babon. Jadi mau kita tes aja ya, kira-kira dimakan, kira-kira ikan seberapa besar yang makan ini umpan ini. Oke. Oke, dimakan, Pak Bos. Oke, strike. Alhamdulillah, Pak Bos. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, takut lepas kayak tadi nih, Pak Bos.
Aduh, bos, bos, tenang, bos, bos. Oh, alhamdulillah, Pak Bos. Makasih, bos, makasih, bos. Pahit. Aduh. Nggak nyangka, Pak Bos. Umpan sebesar ini, ya. Besar sih kodok aslinya. Dihajar juga, ya. Aduh. Wah. Wah, luar biasa. Yang jelasnya itu sudah rezeki, Pak Bos. Karena apapun ceritanya, kalau memang belum rezeki, tetap pasti nggak dapat. Yang jelas sudah rezeki. Mantap, jadi kita timbang, Pak Bos, ya. Oke, Pak Bos. Udah dari nol. Aduh, agak susah nih. Satu kilo, satu on lebih, Pak Bos. Makasih, Bos. Makasih, Bos. Hampir satu kilo, dua on, Pak Bos. Sedap kali ya. Memang kalau mancing, kalau dapat, mantap ya. Tapi kalau nggak dapat, aduh, ampun, ampun. Kita timbang lagi lah. Penasaran ini, Pak Bos. Masa ringan kali, ya kan? Apa memang timbangan yang hang atau cumana? Ah, sama aja, Pak Bos. 1 kilo. Enggak sampai 1 kilo 2 on. Mantap, mantap. Kita coba lagi. Oke, Pak Bos. Udah pulang nih saya dari rumahnya. Ini anak saya udah siap mandi. Udah mandi, Nak? Iya. Udah mandi. Jadi kalau untuk hasilnya lumayan lah, dapat babon-babon kita 2 ekor. Satu yang kocolot tadi, Pak Bos. Memang kalau udah rezeki ya kan. Memang umpan tuh kalau menurut saya pribadi pengaruh sih. Kalau kita pakai umpan original, dia tuh bau amisnya tuh ada itu, Pak Bos. Amis, jadi kemungkinan ikan itu akan tergoda. Kalau umpan-umpanan itu dia hanya berisik aja. Ya menggoda lah, sama-sama menggoda, tapi lebih ampuh lagi tetap yang original, Pak Bos. Mantap nih, Pak Bos, hasilnya. Wah. Kita lihat aja lah biar lebih mantap ya kan. Oke, ini dia, Pak Bos. Babon-babon. Ah, ini dia. Tiga ekor, satu yang enggak kerekam, yang tengah ini, yang dua alhamdulillah lah kerekam. Berarti ikannya ini sepasang ini, Pak Bos. Ya kan? Yang ini tadi hampir 1 kilo 2 on. Yang ini hampir 1 kilo. Kalau dicampur tiga ekor ini ya paling kisaran 2 kilo lebih aja lah. Oke, buat teman-teman semoga terhibur ya dengan video saya yang tak seberapa ini. Jadi apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, Pak Bos. Oke, salam strike dari anak Medan.